Masih bersama kami pemirsa di kabar Kepri, pemerintah Provinsi Kepri sebagaimana dikatakan Gubernur Ansar Ahmad telah menempatkan ustaz atau dai di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil di provinsi ini. Penempatan ini diharapkan untuk menjaga akidah masyarakat di wilayah terpencil, mendorong iman agar tidak goyah dalam situasi seperti sekarang ini. Menurut Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, tidak sedikit masyarakat terdampak psikologis seperti putus asa atau depresi, dipengaruhi faktor ekonomi atau permasalahan lainnya. Selain bertugas memperkuat keimanan dan mental masyarakat, dai yang ditempatkan di kawasan terpencil ini juga ditugaskan mendata masjid atau musholah yang kondisinya dianggap kurang layak. Di samping itu, dalam kesempatan ini Gubernur Ansar juga menjelaskan jika Pemprov Kepri pada tahun ini juga menyediakan bantuan pendidikan untuk SMA, SMK, dan SLB. Bantuan dimaksud dibagikan ke sekolah yang membutuhkan. TV Kepri mengabarkan.